Siapa sih dia? Aduh. Halo guys, live bareng. Hai guys, kita lagi live bareng jam 11. Ini sebenarnya kalau kalian nanya melek-melek gitu guys. Kemana? Hai guys, hai guys, hai guys, hai guys. Hai guys, hai guys, hai guys. Kalau kemana? Kalau misalnya itu lagi ada urusan bentar ya. Aku habis selesai. Oke teman-teman. Oke guys, jadi kayak siapa yang Oke, kita jadi tanya ya. Kita mau main Q&A bareng Gen 11. Di sini semua ada Gen 11 lagi nge-live semua. Ya guys, jangan. Oke. Pertanyaan pertama dari Micoy. Dari Gracie. Dari yang sebelah. Oh, belum. Ya udah Micoy. Cuma tadi nonton RKJ. Micoy. RKJ. Aku cari dulu. Pertanyaan apa coba kamu cari? Kita akan main Q&A, tapi Micho lagi dari pertanyaan emang pelajaran favorit nih guys, pelajaran favorit aku guys, aku lagi tapi suka lagi suka sejarah. Sejarah sobat aku pelajaran karena kayak gurunya asik banget. Kalau di sekolah aku guru sejarah paling asik daripada sama MTK sih asik. Aku IPS gurunya. Karena jam kostum satu dah lanjut Ketoy. Bahasa Inggris. Oh iya, oh iya, bahasa Inggris enak juga sih. Iya, karena gurunya asik. Iya, gurunya asik. Ayo jawab. Guys, PS kalian harus kayak guru-guru di luar sana harus asik. Jadi itu pramugari tapi takut pesawat jatuh, jadi enggak jadi. Masyaallah. Siapa? Aku emang takut ketinggian, jadi aku enggak pernah kalau aku dulu aku pengen atlet renang. Atlet renang. Aku kan tiga dulu. Atlet renang. Aku tuh dulu atlet renang. Pengen atlet renang. Jadi aktris sampai sekarang sih. Jadi aktris. Sama jadi polwan. Bagus. Kamu cocok sih jadi polwan tapi. Cocok sih. Tapi polwan jamet gitu. Aku ya. Aku dulu pernah kepikiran jadi pramugari. Wih, iya sih banyak. Banyak. Itu yang paling lama tuh pramugari. Halo sayang. Oke, jujur kita guys, kalian kedengeran suara yang lainnya enggak di sini yang sebelah soalnya mereka lagi pada jawab. Ah, ilmuwan. Saya sih. Oh my god. Demi apa sih? Guys, kalian ngubungin enggak sih di Twitter kayak Idean Live? Kalian mau Idean Live tuh kalian bilang enggak di Twitter? Oke. Oke, abis itu apa? Makasih ke Opa gendis doang serius. Eh, jangan kita enggak. Kenapa? Kenapa? Ini siapa? Kok ada dua? Ini Kak Green yang aktif. Oh. Joki. Grisel kemana? Grisel kemana? Oh, guys. Gak tau. Lagi ini lagi. Apa sih kamu gini tapi kayak gini? Masih pertanyaan. Gendis. Enggak sih, aku mau tebak-tebakan aja boleh gak? Makasih. Kalau tebak-tebakan boleh gak, Mi? Yaudah, kacang-kacang apa yang tenggelam? Kacang polong kacang apa guys guys tolong bantu jawab guys. Kasih Kak Arifin Gatilani. Siapa jawab dulu dari kajian jawab tadi kan aku bilang kacang polong tapi salah ya kacang nggak tahu. Makasih Kak Arifin. Kamu kenapa kacang yang sebelah lagi pada bukan. Oh aku tahu gini kacang jangan kacang Kak udah tahu jawabannya. Oke makasih ya Kak udah dikasih tahu jawabannya. Makasih salah semuanya salah ya guys. Yang benar adalah kacang plong. Oh kacang plong iya coba deh. Makasih Kak Baza aku kacang plong cukup. Lucu guys. Next, Ketoy, tanya apa Ketoy? Q&A. Ketoy. Apa ya? Makasih karena apa ya? Apa kabar? Nah, apa kabar guys kalian guys? Pertanyaannya itu pertanyaan. Yang benar. Member Gen 11. Makasih Kak Fabian punya itu. Member Gen 11.
Oh iya, aku juga kayak gitu, aku riset live ya kemarin. Apa? Member apa? Ayo member Gen 11 yang paling, makasih ya guys ya, kasih. Yih! Member Gen 11 yang paling. Yang paling sudah banget guys. Kelamaan nih Keto, cepat loh Keto. Gen 11 yang paling nyebelin, gendis. Yang paling nyebelin. Paling nyebelin, coba Kajen. Aku sendiri. Karena aku ngerasa aja. Keti apa siapa? Ya? Gendis. Aku Keti. Aku gendis. Aku Kesi. Oke, okay. Kamu tetap. Makasih guys. Coba Michi, siapa Michi? Keti. Dari kamu cantik banget. Makasih Kak Alvin. Emang Kak Alvin liat aku tuh di streaming atau di langsung? Di Gresi nih, bimbang nih kalau masalah. Dor. Makasih Kak Cesta. Beli kocak mana ada beli. Yuk lanjut. Allah orang tua. Oke, mantap. Om Jot, aku takut Om Jot. Om Jot. Aku takut Allah. Ketoy. Hal yang paling kamu takuti Ketoy? Takut ketinggian. Punya kaca. Sama kayak Desi. Tahu gak sih, Kak? Tahu gak sih? Bahkan kan waktu konser tuh stage-nya selalu beda-beda gitu kan. Nah, kalau aku ada yang di paling atas tuh takut banget. Iya sih. Apalagi waktu awal banget GR nggak ada pagernya. Iya, itu serem banget emang sih. Kayak udah, waktu pas di konser yang kemarin di Surabaya itu tuh ada yang stage B yang paling tinggi pokoknya, tapi dia tuh kayak nggak ada pagernya gitu, jadi kayak ya, serem banget bro. Kalau aku paling takut adalah kehilangan orang-orang yang aku sayang. Oh, love you. Tapi aku nggak sayang Keti. Bercanda. Aku bisa. Aku tahu. Aduh, serem juga. Makasih Kak Buzaki. Sarang yuk. Lanjut. Siapa lagi dari Gracie? Gracie belum masuk pertanyaan. Aduh, susah banget ya Allah. Iya, ya. Atau martabak, enggak tahu. Makasih Kak C for. Kamu apa Desi? Kan pisang yang kayak di. Sekarang pertanyaan dari Desi. Dikejuin terus dicokotin. Oh, tahu. Pisang. Bukan. Kalau pisang kan di bedalamnya kan. Iya, ini kayak berber kayak dia-nya kayak. Oh, pisang goreng yang pakai topping. Iya. Yang pakai tepung. Iya. Itu pisang itu atau Jasuke. Aduh. Susah kan? Dari kacin. Kalau aku Jasuke lah. Jasuke kayak aku suka banget Jasuke. Sumpah enak banget. Suka banget. Tapi kayak berminyak banget. Males enggak kalau makan yang berminyak, aku males. Keti apa Kenti? Keti apa? Pisang goreng atau pisang goreng topping yang ada lumer-lumerannya keju sama coklat gitu, atau apa tadi? Atau Jasuke? Itu Jasuke. Iya, aku Jasuke. Pisang. Jasuke. Soalnya aku kalau makan Jasuke cuma ambilin kejunya. Masya Allah. Sumpah. Jasuke enak banget loh. Iya. Kan tadi aku sempet jokiin loh. Pisang goreng aneh pakai sambal. Aku tadi sempet jokiin. Emang ada yang makan pisang goreng pakai sambal? Oh guys, pokoknya kalau misalnya gak ada mungkin, jualin live-nya kan bisa kasih kita mungkin, orang kan? 1.000 ya. Nah itu aneh banget, weird banget. Iya. Aku belum jawab ya, aku pilih ya, lanjut. Oke, karena jadinya enak. Hah? Apa? Oh, kom. Halo. Ayo, Kak Grisel. Grisel, jawab. Pisang goreng atau Jasuke? Jadi itu aku cuma cerita. Nah, ini tuh ada jokes juga kayak gini tadi. Boleh. Oh, so Grace mau jawab. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Wow. Kadina mana sih, Grace? Iya. Lanjut siapa bikin pertanyaan sekarang? Kak Grisel. Ya udah deh. Layar warna perak. Guys, kenapa ya? Like mulu, aku sebel banget. Yang istrinya The Greatest. Maaf, maaf. Bukan itu. Guys, apa? Kalian mau ini gak? Udah jam segini. Udah jam segini. Nanti lagi. Oke guys. Bisa, nanggung banget. Bisa. Sama-sama bisa kok. Kamu udah berapa?
Kok kamu cuma sugap dong? Makanya kak sugap. Yang keruan ku ingin panggil. Delapan sama. Iya, aku nge-lag mulu, maaf ya. Enggak, belum, makanya aku mau nanya mau dipesenin berapa. Oke. Bareng-bareng semua kan. Makasih Kak Farhan. Makasih Ci. Makasih Kak Farhan. Enggak tahu. Tensi no siapa gimana? Apa sih? Cinta. Aku udah bisa tahu. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal. Enggak jadi udah bisa guys, enggak bisa. Nyanyi gimana tadi? Kalau aku dulu nyanyinya cinta bagaikan. Coba kakak, kakak. Ya udah sih maaf. Makasih Kak Tristan. Cinta bagaikan ekor malaikat yang nakal. Dan aku suka kamu walaupun sejelek apapun. Apalagi guys yang bergairah terangi kesepian. Serut dong, serut. Serut kagri, serut. Sangat yang terlihat serupa tak sadari cinta lewat sekejap. Malah tubuh pun berdekatan kesalahan yang indah. Kira-kira terbakar warna coklat muda di kulit bekas baju renang. Sensasi cinta itu tak akan bisa aku lupakan. Oke guys, makasih Kak Kelvin. Jadi ke 10 ada Kak Arifin, terima kasih. Oke, kita baca podium ya. Ke 8 ada Kak Fauzan. Dari nomor 10. Ke 7 ada Kak Fauzan. Nomor 10 ada Kak Kairi, makasih Kak Kairi. Yang ke 9 ada Kak Muzaki, makasih Kak Muzaki. Yang ke 8 ada Kak Kairul, makasih Kak Kairul. Yang ke 7 ada Kak Alfa Rosi, makasih Kak Alfa Rosi. Yang ke 6 ada Kak Galibayu, makasih Kak Galibayu. Yang ke 5 ada Kak Rangga, makasih Kak Rangga. Yang ke 4 ada Kak Tristan, makasih Kak Tristan. Yang ke 3 ada Kak Farhan, makasih Kak Farhan. Yang kedua ada Kak Kelvin, makasih Kak Kelvin. Yang pertama ada Kak Dimas, makasih Kak Dimas. Bye bye. Thank you. Bye bye. Nanti kita lanjut lagi, kita live lagi ya guys. Ayo.